Salam jumpa kembali di channel Bunda Trihartati. Kali ini kita akan memperkenalkan ruang-ruang di SMP Negeri 1 Taman untuk peserta didik baru tahun 2020-2021. Ini tampak depan dan gerbang masuk. Memasuki gerbang, kita akan masuk pada halaman depan, di mana tampak di belakang teras adalah ruang kepala sekolah. Kemudian sebelahnya lagi adalah ruang TU, dan lebih ke utara lagi adalah ruang parkir untuk karyawan dan ruang perpus atau perpustakaan lebih lengkapnya. Ini ruang perpus atau tempat kalian meminjam buku atau belajar untuk menambah referensi. Dari pintu gerbang kalau ke kanan, ini akan kita lurus, akan kita dapati ruang BK atau BP. Kemudian di tengah ini ruang kepala sekolah. Ini tampak dari belakang ruang TU kelas 9A, 9B, 9C, 9D, dan seterusnya ke timur sampai ke ruang kelas 7. Kemudian lapangan basket juga sekaligus tempat upacara kita. Dan di seberang sana ada ruang multi dan ruang guru. Untuk sebelah kanannya, ini di sebelah ruang BP ada kelas 8A. Ke kanan lagi 8B, 8C, 8D, dan di seberang lapangan adalah ruang koperasi. Ini di seberang kelas 8D adalah ruang koperasi. Ini tampak tempat sepatu, di mana di sekolah kita kalau memasuki ruangan sepatu dilepas dulu. Seberangnya kopsis adalah ruang seni dan ruang kelas 8I. Ini tampak ruang guru. Ruang guru, dan di seberangnya adalah ruang multimedia. Di belakang ruang multimedia ada restroom, dan sebelahnya lagi adalah ruang laboratorium IPA. Kalau ke kanan lagi, kita akan sampai ke musola. Setelah musola adalah ruang kelas 8H.
Kemudian lapis ketiga adalah ruang senita atau biasa disebut senita 2. Ini adalah laboratorium bahasa. Laboratorium bahasa, dan di sebelah sana adalah kelas 7G. 7G paling ujung. Ujung kanan adalah kelas 7G. Lapis ketiga dari sekolah kita adalah ruang kelas. Ini semuanya ruang kelas, di mana sebelah kanan adalah kelas 8. Ini mulai 8H. Kemudian sebelah kiri adalah kelas 7D. Ada 7E dan mulai kelas 8A. Di ujung kanan atau ujung dari sekolah kita adalah kelas 7A. Kemudian di belakang 7B, ini paling belakang, 7C, deretan kantin, 中kiri adalah WC siswa.